lagi. Iya. Assalamualaikum guys, kami ada di Desa Binturung. Kami akan bersilaturahmi di rumahnya Pak RT, Pak Suryadi. Jalan tetap ini ada tuh alat tempur sekarang tuh yang hai, bagus sekali nih tempatnya ini Pak RT. Ayo dah. Akhirnya sampai juga di. Iya, akhirnya sampai juga. Inilah kediamannya Pak Suryadi di Desa Binturung. Ayamnya banyak di dalam. Pisangnya, kopinya, jeruknya. Mengenal alam sama dengan mengenal diri. Kalau ingin mengenali alam, kenalilah diri. Karena dalam diri manusia isinya ada di alam. Contoh kecilnya adalah apabila di bumi ini ada namanya gunung sebagai penguat, maka pada diri manusia Allah ciptakan tulang belulang sebagai penguat dari daging. Dan sungai-sungai yang ada di bumi pun gantinya adalah urat-urat dalam diri manusia. Karena kalau tidak ada sungainya, bagaimana sumber penghidupan bagi tumbuhan dan hidup yang lainnya saling membutuhkan. Begitu pula diri manusia, urat-urat ini sebagai tempat peredarannya darah yang menyuplai dan bisa meningkatkan imunisasi dan kesehatan. Kalau darah tidak lancar, maka sumber penyakit akan berdatang. Oh, ini kayak pos keamanan nih. Oke, kita akan naik guys. Kenapa ini di panggung? Pertama, menghindari rawan adanya hujan besar baru banjir. Yang kedua, tempat untuk menjemur pagi bisa pakai. Kemudian kalau sebelumnya ini masuk adalah kata surya, ini masih dipakai kayaknya Pak, masih terpakai ya kata suryanya masih. Tapi ini sudah masuk listrik Pak ya, udah berapa lama Pak? Udah ada 1 tahun. Sensornya ada, capnya ada. Nah, ini bukti bahwa beliau punya gabah. Ini adalah gabah. Bahwa di Desa Binturung ini ada namanya padi gunung dan padi rawa. Jadi setiap tahun itu ada saja yang masa
arahkan menanam padi gunung. Ih, mati jangan marah-marah. Oke guys, kita mau ngobrol-ngobrol. Bagaimana perasaannya Pak Albert di bawah kesusahan yang baru? Bisa-bisa lupa pulang ini kalau kita tidur ini. Iya. Jadi kita ini di kota langsung melintas ke daerah perbukitan. Pak Anang itu kan dekat saja dari pos sebenarnya. Tapi ketika kita ada di rumahnya, suasana di kebun sama seperti ini. Apalagi jalannya selalu dibaikin sudah Pak. Sekarang mudah-mudahan pemerintahan desa bagus mitranya dengan perusahaan. Sewaktu-waktu kan itu Pak. Jadi kayak gini nih yang dikelilingi. Ah. Iya. Ini ada yang lebar 3 meter ya. Ada ya. Belapoli. Jadi kalau ini yang bisa dia anu kalau selesai di yang lain masuk kan murah aja ini. Oh di pasar. Hah? Maksudnya itu. Iya satu set. Satu berarti kalau ada uang 300 ada uang 200 itu udah. Kalau 200 aja tuh. Oh kalau 200 bisa konsi-konsi kita minta sama anak semua. Bisa kita anu anak-anak kunci-kunci 1000. Kalau memang enggak ada yang 3 meter nanti beli yang 2 meter. Kita sambung aja. Oh iya bisa disambung. Beli 2 sambung bisa. Iya bisa disambung. Oh iya supaya tidak setengah mati. Iya boleh. Bibit. Oh iya. Di TikTok sekarang itu laris orang pesan online. Iya di bakso. Tapi bagusnya itu di COD. Dan setelah kita dari rumahnya Pak RT jalan-jalan, kita menuju tempat pertemuan kita di balai desa dalam rangka evaluasi kegiatan turnamen volleyball baik versi penganggaran dan sarana berupa lapangan yang sementara dikerjakan. Demikian ini akan berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu lagi guys. Jangan lupa like and subscribe.